Assalamualaikum, selamat petang. Petang tu kita nak pergi ke BIKF, Borneo International Kite Festival yang berlangsung di tapak Airport Lama Bintulu. So, jumpa di sana. Okey, kita dah sampai tapak BIKF. Pertama sekali kita akan berkumpul di booth nombor 11, meet up point bersama geng-geng YouTuber yang lain. Okey lah. Geng YouTube kita, Nazuki Malim. Tapi luar ni lain. Kita tahu dia lain dek, maybe lagi on the way. So, meet up point kita dek di putnya nombor 11 tu, tempat orang main bubble. Yes, hari tu kita ada lollipop drop. Lollipop saya akan drop memberi percuma 30 air bubble untuk peserta-peserta tu tangkap lollipop. Okay. Datang lah, booth nombor 11 main bubble. Pergi saya datang, 30 orang percuma dapat. Boleh try, boleh try. Satu scoop RM5. Satu scoop RM5. Mundah 30 berapa dah ya? Saya ingat. Jumpa geng YouTube kita tadi. Sekarang tu kita teruskan lagi perjalanan kita. Nangga pagi ada. Ada di Paruk Bai, dapur orang Bintulu. Di sini kita orang dapat merasa makanan orang Bintulu.
So kita try dulu lah apa menu yang ada disediakan di Parubai tu. Bang Di di stok. Ha, tidak Kak Jun pun ada di stok. Ha. Belum ada kelak. Petang sikit dah. Baru tu. Masa video pengantin baru. Steady lah. Okay, teruskan. Alhamdulillah. Ngambil video bang. Ambil. Ha. Muka aku benar-benar. Ya, ya. Apa jual tak bang? Milagro Coffee. Milagro Coffee. Kepada siapa yang nak cari Milagro Coffee boleh datang ke Parubai tu. Cari Bang Din kita. Bang Osman Din. Ha, Bang Osman Din kita. Boleh tu. Jadi, okey bang, jangan nak. Berada di Parubai, mun berada di Parubai tu rugi mun si makan. Ha, time untuk isi perut. So kita singgah stol Kak Jun. Mau try nya pun mi kolok. Memang nyaman lah, memang kompom nyaman nya pun mi kolok tu. Lepas tu kita sambung jalan lagi lah. Aik dari Cikang daripada stol sida Bang Seman tadi. Alright, kita menjamu selera. Alhamdulillah, perut dah kenyang, tekak dah basah. So sekarang tu kita teruskan perjalanan lagi, pergi ke tapak pertandingan orang lain.
berada di tapak pertandingan Pesta Layang-Layang. CD benar akan masuk, kecuali CD official dengan peserta aja. So kita try ambil video daripada jauh je lah. Semoga kita menikmati pemandangan Layang-Layang pada petang. Alhamdulillah, kita dah sampai di penghujung video perjalanan kita Nangga-Nangga BIKF 2019. Minta maaf mohon ada salah dan silap, kekurangan, mohon untuk bawa sekejap belajar-belajar nak mana video. So insyaAllah semoga kita panjang umur dan dimuarkan rezeki untuk bertemu semula di BIKF 2020 tahun depan. Okey, diajaklah daripada kami orang. Oh, jangan lupa untuk like video tu dan subscribe channel kami orang. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum.